You guys ready? Let's play the game. Deep off. Yeah, the off. Sudah dilakukan kali ini pertandingan. Melakukan jersey warna biru Prawira Harum Bandung dan melawan Bima Perkasa Jogja. Kali ini Abraham Damar Grahita. Offensive rebound kembali dia. Kembali Yuda Saputra. Jaga oleh Samuel Devin kali ini. Kali ini berhasil 3 point. Defensive rebound Indra cepat sekali ke depan. Ada Nuka 3 Saputra. Baik sekali kali ini. 2 point. Untuk Bima Perkasa nih, seorang Ikram nih memang yang menjadi apa ya, bisa menjadi core-nya bagi mereka. Ya. Baru saja steal. Turnover tadi Samuel David tadi kembali. Yudi Saputra. Abraham Damar Grahita di sana. Yuda. Skipes. Abraham Damar Grahita. Back time. Abraham Damar. Kuat sekali tadi. Abraham Damar Grahita berhasil menambah poin menjadi 5-2. Unggul sementara 3 poin. Abraham Muhammad. Nuka 3, Saputra. Nuka berhasil kali ini. Jaga oleh Alan Asari. Menambah poin. 1 point game kali ini. Abraham Damar Grahita kembali. Hampir saja. Yuda Saputra. Yuda baik sekali. Yuda Saputra. Sakuntara. Nice. 2 point. Abraham Damar Grahita. Ikram. Samuel Devin cepat sekali ke depan. Jaga Abraham Damar Grahita di sana. Gerakannya. Sudah. Abraham Damar Grahita membantu offensive rebound. Oh, defensive rebound saya. Dan coach dibalas ke. Erwan. Baik, Sakuntara di sana. Abraham Damar Grahita 2 point. Ini yang harus bisa dibilang mereka harus lebih sabar menunggu siapa yang orang paling tepat ataupun mungkin open shot ya yang harus mereka lakukan. Peluang yang lebih besar ya. Betul, betul. Baik, kita kembali. Kali ini Samuel Devin pull up. 2 point berhasil kali ini. Ya. Sementara Yuda Saputra. Kali ini left 2 point. Ada switch event coach ya tadi. Iya, iya. Obu. 2 point berhasil kali ini. Terobos di pin area. Terlihat nih mereka tidak seperti tune in di gamenya. Sedangkan untuk Prawira sendiri dari awal mereka seperti sudah apa ya? Untuk memenangkan game itu bisa bilang mereka lebih mau dibandingkan Bima Perkasa. Oh iya, iya, iya. Abraham Damar Grahita dijaga oleh Samuel Devin kali ini. Yuda Saputra. Wow, baik sekali. Samuel Devin sana. Spin, Samuel Devin. Out. Offensive rebound. Ali Mustafa. Ikram Fadil sana. Jaga oleh Abraham Grahita. Ikram, ya. 2 point. Kali ini berhasil. Yuda Saputra. Alan Asadi, 3 point kali ini berhasil. Bayar cash langsung oleh Alan Asadi. Yuda Saputra. Abraham Damar Grahita. Corner Hans Abraham. Kick out kali ini. 3 point Abraham Damar Grahita. Hans Abraham kali ini. Ya jelas nih tensinya makin tinggi ya kedua tim. Iya benar sekali. Ya kali ini. Very with 2. Wah hasil kali ini. Aduh Wiguna. Nambah poin. Masih gagal ditepis keluar Reza Guntara. Hampir saja. Oh. Ada Restu Dwi Purnomo. Ikram Fadil. Oh. Baik sekali. Waduh. Abraham Damar Grahita kali ini.
Oh, ya open Abraham. Ya. Ya, ini jelas lagi miskomunikasi. Iya, iya benar. Argus, San Yudi. Aduh. Namun offensive rebound. Ikram Fadil menyelesaikan dengan baik kali ini. Leading saat ini, walaupun memang di game kali di kuarter ketiga ini bisa dibilang mereka secara perolehan poin itu kalah dibandingkan dengan Bima Perkasa. Ya, 2 poin ya dari Fernando tadi. Fernando Manangsang. Terus baru saja Coach Eman bilang harus lebih tenang lagi langsung ditembak oleh Yuda Saputra. Ya, kali ini kembali. The defense. Oh, baik sekali. Restu Dwi Purnomo. 2 poin kali ini. Jiran. Oh, pasti yang kurang tepat. Indra Muhammad. Situ. Ya, time out diambil oleh Prawira Harum Bandung. Yang terakhir siapa akan lolos ke semifinal sudah ditunggu oleh Pelita Jaya dan kali ini kembali turnover dari Bima Perkasa Jogja, Yuda Saputra. Aduh, nah, saya, kenapa saya bilang aduh? Itu jelas menjaga. Iya, tanpa penjagaan di corner, Firdan gagal. Offensive rebound, Pandu Wiguna. Kali ini kembali back to back poin Yuda Saputra. Wow. Ali Mustafa. Hello. Ikram. Mas Ikram kali ini. Oh. Inside kali ini. Kick out Fernando Manasang. Jangan oleh Ikram. Masih Fernando Manasa. Tanpa penjagaan, kali ini di corner. 4 detik dapat ditepis, namun ada baik sekali. Ali Mustafa, Argus Sanjudi. Double team, mau tidak. Argus Sanjudi, double team. Lepas bolanya, ada Ikram. Spin Ikram, bukan personal foul. Fake. Cipun. Sekarang dari Reza Kuntara terjatuh kali ini. Namun bukan turnover. Hampir saja kali ini Reza Kuntara datang. 2 point. Lalu Ikram. Ikram left it, 2 point. Itu sih apa ya momentum sebenarnya. Oh, ada steal dari Kram. Kembali Kram steal. Easy 2 point. Ya, selamat kepada Prawira Harum Bandung yang lolos ke semifinal yang ditunggu oleh Pelita Jaya Bakri Jakarta. Dan 65-55 hanya 10 poin.